Okey, pertama sekali bahan-bahan yang perlu kamu sediakan adalah bekas silinder, pensel, gunting, pembaris, kertas suri, pita pelekat dan juga foil aluminium ya. Okey, pertama sekali kamu ukurkan 3 inci daripada bahagian bawah dan gunting. Kemudian kamu ada 2 bahagian. Cucuk pada bahagian yang pendek dengan jarum ataupun paku. Kemudian ambil penutup tu dan kamu guntingkan kertas surih tu mengikut bulatan. Letakkan pada penutup dan tutup semula. Kemudian ambil yang bahagian pendek tadi, kamu cantumkan kedua-duanya menggunakan pita pelekat. Kamu ikutlah macam cikgu buat. Selepas itu, kamu ambil aluminium foil ni, kamu balutkan keseluruhan silinder ni supaya dia kedap cahaya. Kamu kemaskan, masukkan lebihan aluminium tu ke dalam. Buat dia cantik-cantik dan ni adalah hasil dia. Jom kita try. Okey, kamu nampak tak image yang terhasil daripada kamera pinhole ni? Image dia akan terbalik. Selamat mencuba!